Ya, di Batu, Jawa Timur, tersedia wahana wisata sekaligus edukasi. Jadi di sini anak-anak bisa bermain dan mengenal beragam hewan-hewan peternakan. Tak cuma itu, di sini juga ada wahana yang bermanfaat untuk kembangkan minat anak berwirausaha. Berikut liputannya. Anak-anak tak hanya suka main air atau main lumpur, tapi juga penasaran dengan beragam hewan yang ada di sekitarnya. Misalnya domba, merpati, hingga ayam. Untuk meningkatkan semangat, para petugas wahana wisata sekaligus edukasi Kampung Kids di Bumiyaji Batu, Jawa Timur ini mengajak anak-anak menari bersama. Usai menari bersama, anak-anak dikenalkan pada beragam jenis kambing yang diternakan di Indonesia. Mulai dari kambing Etawa, hingga domba gibas atau ekor gemuk. Di sini anak-anak sekaligus diajar cara memberi makan hewan. Selanjutnya hewan ternak yang harus diberi makan adalah ayam serta burung merpati. Usai memberi makan ternak, waktunya bercocok tanam. Benih yang harus ditanam kali ini adalah jagung hibrida. Untuk merasakan sensasi panen, di bagian kebun lainnya sudah tersedia jagung yang siap panen. Jagung-jagung inilah yang dijadikan buah tangan anak-anak. Tak sekedar tempat bermain dan edukasi, wahana seluas 15 hektar ini berguna juga mengembangkan minat anak pada dunia wirausaha. Harapan kami adik-adik setelah berkunjung ke sini, mereka bisa banyak menimba ilmu. Katakan mereka yang awalnya tidak tahu misalnya pohon jagung ini bagaimana, buahnya jagung ini, cara buahnya memeliharanya bagaimana. Nah, pulang dari tempat ini, mereka bisa mengerti. Masing-masing pengunjung dikenakan tiket mulai dari Rp150.000. Wahana wisata ini dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 5 sore. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.